Halo Sobat Quest, jumpa lagi dengan saya di channel Mantep Jaya Sepeda. Kali ini saya akan membagikan tips cara mengganti kabel shifter. Ini ada beberapa jenis dari bentuk shifter. Mungkin ini ada yang sama dengan sepeda para Sobat Quest. Mungkin ada kesamaan. Kebanyakan juga hampir rata-rata sama, hanya mereknya saja yang berbeda. Ini dari berbagai merek ini untuk caranya itu hampir sama. Ini saya kasih langsung saja caranya. Ini saya kasih lihat untuk yang pertama ini. Ini model ini kebanyakan dipakai di sepeda lipat. Ini sangat mudah sekali untuk mengganti kabel shifternya. Anda tinggal dorong masuk kabel shifternya ini, dorong masuk ke dalam. Ini di sini nanti keluar. Di sini nanti akan keluar nih kabel shifternya. Ini saya dorong, dia akan keluar. Anda tinggal narik saja. Begitupun untuk pemasukannya, Anda tinggal masukkan, tarik ke sini. Ini untuk model yang sepeda lipat. Kemudian ada lagi yang hampir mirip dengan itu, model seperti ini. Usahakan ini Anda turunkan paling bawah agar mengeluarkannya itu gampang. Sama seperti tadi, ini merek Vertec ini 8 speed. Tinggal Anda dorong masuk, nanti di sini akan keluar. Akan keluar. Biasanya di sini ada yang model skrup, di sini ada tertulis di sini ada model skrupnya. Anda buka dulu, seperti mungkin ini ada tadi yang ini ada skrupnya ini Sobat Quest, ini ada skrupnya. Ini kalau sudah Anda mengganti keluar masuk, dimasukkan lagi kabel shifternya, ini Anda tutup, ini ada di sini ada. Tinggal Anda masukkan lagi, Anda tutup lagi, kencangkan lagi skrupnya. Masukkan lagi, jadi keluarnya lewat sini hampir sama seperti sepeda lipat tadi. Kebanyakan hampir sama, ini seperti merek ini juga. Ini ada microshift, ada merek microshift ini 9 speed, sama juga ini dengan seperti yang barusan tadi. Jadi untuk berbagai merek hampir sebagian sama. Tinggal dorong saja juga. Ini posisikan juga ini yang paling terendah, paling bawah kabel shifternya. Anda tinggal dorong, dorong masuk, nanti di sini akan keluar, akan keluar kabel shifternya. Ya seperti itu. Ini model ini mudah sekali. Kalian bisa ganti sendiri di rumah, bisa tanpa harus pergi ke bengkel. Nih. Untuk memasukkannya pun sama, Anda tinggal mendorong lewat sini lagi seperti tadi Anda mengeluarkannya. Tinggal tarik masuk. Kemudian ada lagi model seperti ini juga ada. Ini hampir mirip, ini dari Shimano juga. Hanya beda seri, beda tipe. Ini saya contohkan yang paling mudah dulu. Ini kebanyakan di sepeda pada umumnya, ini yang paling banyak ini tipe ini dari Shimano. Ini juga hampir sama modelnya seperti yang tadi. Ini perlu diingat juga di sini ada modelnya, ada tutupnya, ini ada pengamannya, ini tutup ini di sebelah sini. Ini Anda buka dulu. Ini modelnya dia ada karet. Ini bukan skrup, tapi ini karet. Anda tinggal buka saja ini. Ini tutupnya terlepas. Anda tinggal dorong juga, dorong masuk kabelnya.
perlu diingat juga, ini kembalikan ke posisi yang terendah supaya keluarnya itu gampang. Ini kemudian kalian dorong keluar. Kalian dorong keluar, ini kabelnya akan keluar. Lalu tarik, kemudian masukkan lagi sama seperti tadi ada menarik yang baru, tinggal masukkan, kemudian kalian tutup lagi. Tutupnya ada karetnya, ini model karetnya, Anda tutup lagi. Ini untuk model tipe seperti ini. Ada lagi yang model Shimano. Ini juga banyak digunakan. Padahalnya banyak sekali ini, yang kebanyakan untuk harga sepeda harga di bawah 2 jutaan itu banyak sekali yang menggunakan model seperti ini, tipe seperti ini. Ini caranya agak sedikit menggunakan obeng, ini obeng plus. Ini di sini ada dua skrup. Ini Anda buka dulu. Skrupnya Anda buka dulu. Satu, dua. Setelah dibuka, ini penutupnya ini ada, ini kalian buka. Ini dalamannya seperti ini. Tinggal Anda cari test pen yang ujungnya seperti ini. Buat mengambil ini kabel shifternya, kepala shifternya ini. Ini modelnya di sini, tinggal tarik, nanti begitu sama juga kalau Anda mengganti memasukkannya, sama seperti Anda menarik tadi, tinggal Anda tarik saja. Kemudian Anda tutup lagi. Itu sebagian cara untuk mengganti kabel shifter. Ada beberapa jenis dari shifter, ini hanya sebagian, tapi kebanyakan hampir rata-rata untuk model seperti ini, entah itu merek Altus, mungkin sama saja. Semoga ini bermanfaat buat Anda yang sedang mencari informasi bagaimana caranya mengganti kabel shifter. Oke, demikian dulu dari saya. Semoga bermanfaat buat Anda. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa di tutorial atau video lainnya. Terima kasih. Salam Quest, salam dua pedal.